Masuk di info PBL, pertandingan final PBL Divisi 1 2024 yang berlangsung pada Sabtu malam 15 Juni 2024 di Gor Canton Park Arena menyuguhkan aksi spektakuler antara MGBC dan BSB. Dalam laga yang penuh tensi ini, MGBC berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 7-4 banding 6-9, mengukuhkan diri sebagai juara pertama, sementara BSB harus puas dengan posisi juara kedua. Gelaran PBL Divisi 1 2024 memasuki babak final pada Sabtu malam 15 Juni 2024. MGBC berhasil raih gelar juara pertama melawan BSB dengan skor akhir 7-4-6-9, bertempat di Gor Canton Park Arena. Pada kuarter 1, pertandingan kedua tim bermain dengan intensitas tinggi, menunjukkan determinasi mereka untuk meraih gelar juara. Kuarter pertama berakhir dengan keunggulan tipis bagi MGBC, yang mampu mempertahankan ritme pemain mereka hingga memasuki kuarter kedua. MGBC memanfaatkan serangan cepat dan pertahanan yang solid untuk memimpin pertandingan. BSB tidak mau ketinggalan, meningkatkan permainan mereka di kuarter kedua dan ketiga. Dengan strategi serangan balik yang efektif, mereka berhasil mendekati skor MGBC dan bahkan sempat menyamakan kedudukan. Namun, MGBC tetap tenang dan berhasil kembali memimpin berkat permainan cemerlang dari para pemain kunci mereka. Memasuki kuarter keempat, suasana semakin memanas. Kedua tim berjuang keras, saling beradu strategi dan kekuatan. Pada akhirnya, MGBC mampu mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit akhir berbunyi, memastikan kemenangan dengan skor 7-4-6-9. Kemenangan ini mengantarkan MGBC meraih gelar juara 1 pada gelaran PBL Divisi 1 2024. Sementara BSB harus puas berada di posisi kedua, pertandingan ini tidak hanya menunjukkan kualitas tinggi dari kedua tim, tetapi juga menyuguhkan tontonan yang menghibur bagi para penggemar bola basket di Palembang dan seluruh Indonesia. Rian Kusuma, PAL TV.